صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, yang beliau nukil daripada perkataan Fudail bin Iyad radhiyallahu taala, katanya, sebenarnya tidak sampai orang yang sampai di kalangan kami, artinya tidaklah orang yang wali itu menjadi wali. Tidaklah orang yang menjadi kekasih Allah itu menjadi kekasih Allah dengan sebab banyak sembahyang atau puasa. Artinya orang yang jadi wali itu, orang yang jadi kekasihnya Allah itu bukan sebab banyak sembahyang. Misalnya 1000 rakaat sembahyang. Bukan itu yang menyebabkan seseorang menjadi wali. Artinya jangan dipadahakan kada baik orang nang banyak sembahyang itu. Jangan dipadahakan kada berpahala, bukan itu maksudnya. Nah, maksudnya mereka itu diangkat Allah menjadi wali itu bukan amalannya banyak sembahyang, bukan. Artinya orang yang sembahyang aja melulu itu kada mau jadi wali. Karena ujar mereka, kami itu diangkat Allah jadi wali itu bukan karena banyaknya sembahyang atau puasa, banyak puasa kada juga. Tetapi mereka sampai, mereka itu menjadi orang yang dicintai Allah. Mereka itu menjadi waliullah. Nah, dengan sebab pertama murah diri. Murah diri itu artinya diri yang pemurah. Yang kedua, lapang dada. Yang ketiga, dan memberi nasihat bagi umat. Nah, itu amalan orang yang hendak jadi wali. Walaupun sembahyangnya kada banyak, walaupun puasanya kada banyak, tapi orangnya ini pemurah. Yang kedua, orangnya itu lapang dada. Yang ketiga, orangnya itu berkehendak baik kepada orang lain. Jadi walaupun artinya orangnya ini puasa tiap hari, sembahyangnya ratusan ribuan rakaat tiap hari, tapi orangnya kikir, kada mau jadi wali, kada mau jadi kekasih Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jaballallahu ta'ala waliyan lahu illa ala husnil khuluq wassakha." Ujar Nabi, Allah tidak mentabiatkan walinya itu kecuali atas budi pekerti yang baik dan pemurah. Nah, jadi mun handak jadi orang nang dikasihi Allah, walaupun sembahyangnya inya apa adanya, artinya nang wajib-wajibnya, sembahyang nang muakat-muakatnya, puasa-puasa nang wajibnya, puasa-puasa nang muakatnya, tapi orangnya pertama bersifat pemurah. Nah, itu ada harapan menjadi wali. Bersifat pemurah. Yang kedua, lapang dada. Lapang dada itu artinya apa yang diberikan Allah kepada dia, dia terima dengan senang hati.
diberikan Allah sedikit, diberikan Allah banyak, diberikan Allah apapun kepadanya, dia terima dengan hati yang lapang. Nah, itu amalan orang jadi wali itu. Langkah ketiga, bermaksud baik kepada orang lain. Artinya dalam hatinya tuh kadada menyimpan dendam kepada orang, kadada. Kadada bakal hendak orang lain tuh rugi, kadada. Kadada bakal hendak orang lain itu bangkrut, kadada. Orang lain tuh siapakah? Kawan kah? Siapakah kadada? Pokoknya orang lain, asal Islam aja orangnya. Nah, dalam hatinya berkehendak baik kepada kaum muslimin muslimat. Dalam hatinya kada hendak membuat orang susah, dalam hatinya kada hendak membuat orang lain itu celaka, dalam hatinya kada hendak membuat orang lain itu bangkrut tadi. Pokoknya inya kepingin agar kaum muslimin muslimat itu senang. Inya kepingin agar orang muslimin muslimat itu bahagia semua. Inya kepingin agar kaum muslimin muslimat itu tenang, aman, tentram. Nah, itu amalan amalan orang hendak jadi waliullah. Jadi amalan lain kada perlu banyak, sembahyang cukup apa adanya nang wajib, nang dituntut kuat muakkad. Puasa kah itu juga, tapi ini nang dilatihnya bujur-bujur. Dilatihnya dirinya supaya jadi orang pemurah kayak apa? Yang kedua supaya ini bisa lapang dada menghadapi apapun yang dihadapi. Yang ketiga dalam hatinya itu kadada bertujuan yang kada baik kepada orang. Nah bila tiga itu kawal dilatihnya, dilatihnya sehingga menjadi akhlaknya, nah orang itu akan diangkat Allah menjadi kekasihnya. Mesti kada tinggi ilmunya, mesti kada banyak amalannya. Tapi bila menenang tiga tadi bisa dijadikannya akhlak, nah maka orang itu akan sampai kepada derajatnya para waliullah tadi. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, siapa yang mau dikadakan, diputuskan Allah taala kepadanya dengan segala kebaikan, maka hendaklah ia berbaik-baik sangka dengan orang lain. Artinya, siapa hendak jadi orang baik, ujar Imam Syafi'i, siapa hendak jadi manusia nang baik, maka berbaiklah, berbaik sangkalah kepada orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain. Atau disebut dengan husnuzan, baik sangka. Nah, baik sangka kepada orang lain itu macam apa maksudnya? Nah, itu kada terlepas daripada yang amalan tiga perkara tadi, yaitu yang ketiga memberi nasihat bagi orangnya. Nasihat itu artinya menghendaki baik kepada orang. Tungarannya nasihat, minta nasihat jar. Nah, nasihat itu apa artinya? Nah, minta nasihat, memberi nasihat. Nasihat itu artinya maksud baik itu nasihat. Nah, misalnya kita menuduhi orang, ikam jangan hendak ini itu kada bagus, ikam jangan macam ini karena ikam rugi dunia akhirat. Nah, yang kita ucapkan itu kalau tujuan hati kita agar dia baik, itu ngarannya nasihat. Tujuannya adalah nasihat. Jadi ujar Imam Syafi'i, bila engkau hendak jadi orang yang baik, maka berbaik sangka kepada orang lain. Arti berbaik sangka kepada orang lain itu, jangan mencap orang lain itu fasik, jangan mencap orang lain itu jahat, jangan mencap orang lain itu zalim. Nah, jangan. Si anu itu zalim, si anu itu fasik, si anu itu ini. Nah, jangan mencap, memutuskan, mempunis seseorang dengan keputusan yang kada baik kepada orang. Lalu kayak apa caranya? Kita cariakan jalan-jalan
Nah, artinya bahasa Arab itu ihtimal-ihtimal, kita cariakan kemungkinan-kemungkinan. Nang inya itu baik. Nah, contohnya, misalnya orang ada berbuat nang kada bagus. Lalu kemungkinannya apa? Nah, kemungkinannya kita anggap mungkin inya kada tahu. Nah, itu berbaik sangka ngarannya. Berbaik sangka. Ada orang misalnya diam duduk di pelatar rumah kita, itu sangkaan kita macam-macam. Kita sangka jangan-jangan maling nih, diam, jangan-jangan memata-matai rumahku nih. Nah, itu kan sangka kalau baik ngarannya. Nah, jangan macam itu. Sangka baik kayak apa? Oh, barangkalinya kelapahan, istirahat di pelatar sini. Barangkalinya kepanasan, istirahat di sini. Barangkalinya ada ditunggunya, berjanji di sini. Nah, itu ihtimal, kemungkinan-kemungkinan yang kawa kita sangka akan kepada orang. Bisa terjadi ada orang yang kada patuh. Patuh kada lawan kita, tahu kada duduk di pelatar kita. Wah, ini maling nih. Nah, sangka kada baik ngarannya. Jangan-jangan memata-matai ampunku, meunting sepeda motorku. Nah, itu mal sangka jahat ngarannya. Nah, jangan macam itu. Siapa yang mau diputuskan Allah Ta'ala kepadanya dengan segala kebaikan, maka hendaklah ia berbaik-baik sangka dengan orang lain.